bukan arah selatan. Belum selesai jalan yang mereka perbaiki, mereka hadirkan lagi mental yang sesat seperti perusahaan yang ada di Korea Selatan. Tidak menurut saya, perusahaan Marketindo Bar yang mencoba menggunakan jalan provinsi dan jalan kabupaten, sedangkan kita tahu jalan diatur oleh undang-undang tahun 38 2004, yang dimana dimaksud dan jelas sehingga pada saat itu masyarakat Kecamatan Nangas dan sekitarnya menyepakati pada saat Tindo Selaras ini 2016, kalau saya tidak salah, pada saat itu di ruangan yang di sebelah mengatakan bahwa terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya.